Bupati Nias Utara menerima kunjungan silaturahmi Basarnas Nias yang dilaksanakan di Aula Pendopo Bupati Nias Utara pada tanggal 28 Maret 2023. Dalam kunjungan silaturahmi Basarnas Nias tersebut yang memiliki agenda, yang pertama silaturahmi dengan Pak Bupati sekaligus perkenalan Kakansar baru. Kedua, menyampaikan program kantor. Ketiga, koordinasi mengenai kapal KN SAR Nakula 230 yang berencana sandar di Pelabuhan Lahewa. Keempat, koordinasi mengenai pelatihan SAR yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Nias Utara. Yang turut hadir dalam silaturahmi tersebut, asisten, kepala OPD, dan rombongan Basarnas Nias. Dari Kabupaten Nias Utara, Prawira News melaporkan.